Hai Tribuners, bersama saya Triwulandari di program Berita Jos. Habib Rizik akhirnya tiba ke Indonesia, lalu lintas ke Bandara Soekarno-Hatta macet total. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Sihab dan keluarganya akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 10 November 2020 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari tribunnews.com, ribuan massa terus berdatangan ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, jelang kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab di Indonesia. Pantauan di lokasi pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, massa memadati pintu kedatangan hingga akses jalan keluar bandara. Massa juga memenuhi area jalan bagian atas atau layang Terminal 3. Massa penyambut kedatangan Rizik tampak mengibarkan bendera besar dari berbagai macam ormas bertuliskan kalimat penyambut kedatangannya. Ribuan massa terus berdatangan ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, jelang kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab di Indonesia. Tak hanya itu, massa juga terus melantunkan selawat Nabi secara bersamaan. Terkadang, massa juga sambil meneriakkan takbir. Sementara itu, petugas keamanan gabungan, baik dari Polri, TNI, dan petugas bandara menjaga pintu masuk. Petugas juga menjaga seluruh area bandara. Ramainya penjemput Habib Rizik Sihab membuat akses di jalan di Bandara Soekarno-Hatta lumpuh. Suasana macet pun tidak terhindarkan lagi di Bandara Soekarno-Hatta sejak subuh. Dari pantauan tribunjakarta.com di Bandara Soekarno-Hatta, ribuan simpatisan Habib Rizik Sihab menutup akses masuk utama dari Tol Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo dari Jakarta. Dampak keramaian massa penjemput pimpinan FPI Rizik Sihab diantaranya adalah rute kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang dibatasi. Ramainya penjemputan pada kepulangan Rizik membuat jadwal kereta api bandara harus disesuaikan. Humas PT Railing Dyah Suryandari mengatakan, KA Bandara Soekarno-Hatta harus melakukan penyesuaian jadwal akibat peristiwa kerumunan tersebut. KA Bandara Soekarno-Hatta yang berangkat dari Stasiun Manggarai hanya bisa beroperasi sampai Stasiun Duri. KA Bandara tidak melanjutkan perjalanan ke Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 11.19 waktu Indonesia Barat, layanan menuju Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta baru akan dibuka kembali. Begitu juga keberangkatan KA Bandara menuju stasiun akhir Stasiun Manggarai. Keberangkatan dari Stasiun Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara hingga pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara, keberangkatan KA Bandara hanya dilayani dari Stasiun Batu Ceper saja. Demikian berita Jos hari ini, kita jumpa lagi pada berita aktual selanjutnya. Salam Tribuners!